عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سجاحترا سلام بينيكا dan salam Pancasila kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketujuh Joko Haji Widodo beserta jajaran Panglima TNI dan Kapolri yang saya hormati. Di sinilah saya sebagai yang dinisbatkan sebagai Ketua Presidium dari 98 yang pada waktu itu ingin bersurat kepada Bapak oleh karena semata berangkat dari rasa kepedulian dan keprihatinan atas kondisi bangsa yang semakin carut marut bahkan menjauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Bapak Presiden yang saya hormati, Bung Karno pernah mengatakan, jas merah jangan sekali-kali lupakan sejarah. Dalam buku revolusi dan di bawah revolusi, bendera di bawah revolusi perlu kita artikan. Apa itu pimpinan Bapak tinggal 2 tahun lagi? Tolong bantu bangsa ini agar maju ke depan. Harapan kami sebagai rakyat berharap Indonesia bisa dirayakan dan Indonesia raya. Bapak Presiden, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki etika dan beradab, kami cenderung menyerap berbagai macam era informasi, menyerap berbagai macam aspirasi soal hukum kita yang semakin carut marut. Sampai saat ini, pasca Indonesia merdeka, kita tidak memiliki hukum produk Indonesia, produk hukum dalam negeri. Perjalanan kita dijajah oleh bangsa kolonial Belanda dimulai pada tahun 1830. Hukum belum ada dan masih barbar. Sejarah mengatakan